could you excuse me for a minute Okay, not sure why the video won't um, come, but that's okay. We'll just... Usually it takes time, ya, untuk jadi dia streaming. Yeah, we already live. Yeah, we already live on YouTube. Um, but I'm just trying to play the video at the moment. We can uh, we can skip the video for now. Hey, okay, I think we shall start with uh, the video. Um, I'm not sure what happened <laughs> there. Okay. Uh, Hello, welcome to Shivening Indonesia Be a Leader webinar in the theme of Women in Leadership, Achieving an Equal Future Through Education in the Celebration of International Women's Day. Selamat datang di webinar Shivening Indonesia Be a Leader yang mengusung tema Wanita Sebagai Pemimpin Menggapai Kesetaraan Gender Melalui Edukasi dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional. Sebelum kita memulai acara hari ini, kami sudah kedatangan Director of Chevening Secretariat dari London, Ibu Miranda Thomas yang akan membuka acara hari ini. Um to Miranda Thomas, the time is yours. Thank you very much. And hello from a rather grey London. I'm Miranda Thomas and I'm the Director of the Chevening Secretariat. that means that i lead a team of around 50 people who deliver the achievement program working very closely with foreign commonwealth and development office colleagues both in london and around the world i'm absolutely delighted to be joining you today to celebrate the achievement of women in leadership and influence in indonesia and to mark international women's day and we have a great topic today i very much believe in the power of education to transform lives which is one of the reasons why i love working on the achievement program I'm aware as I work, lead, and vote that I stand on the shoulders of numerous female pioneers who have gone before me both in the UK and worldwide. And as I look around the world, I know how very fortunate I am to live with the freedoms that I have. But there is still a huge amount more to do, both in the UK and internationally. Globally, only 25% of parliamentary seats are occupied by women, and only 21% of ministers are women. And of course, in some countries, there are no female ministers at all. Progress is being made towards gender equity, but there are concerns that this progress will be set back by global crises, including the COVID 19 pandemic and the climate crisis, as these disproportionately affect women. Women make up 39% of global employment, but have accounted for 54% of job losses during the pandemic, and 80% of those displaced by natural disasters our women and children. Women's education and leadership are essential in tackling these challenges. We need women's voices to be central in decision making and innovation across all areas of policy, research, and business. We are very proud at evening to be able to support incredible women from all over the world to develop their leadership skills, and of the work our scholars and alumni are doing to promote gender equity worldwide. To give you just a couple of examples. We have alumni who've set up projects which dispense sanitary towels to schools, removing a key barrier to girls' education. They've created apps which help women walk home safely at night and have run mentoring and learning schemes for girls and women. As a programme, we support our scholars and alumni to drive forward change. But at the same time, we recognise our own responsibility to do everything we can to make sure the Achieving programme is as equitable as possible. To that end, in August, we launched a two year equality and diversity project to help us understand and address challenges or barriers experienced by underrepresented groups, either at the application stage or during their time as Cheveners. We've already made changes to the application process and our communications, as well as improving the guidance we provide to scholars. And we've conducted large scale surveys to ensure our community's voices are heard every step of the way. Do you keep an eye on our website for more information on the project over the next year and a half? I want to end on a personal note with three examples of pioneering women in my family who have inspired me. First of all, my grandma, my mother's mother, who went to university in the UK to study mathematics in 1925, when university was mainly the preserve of men, before working as a maths teacher. Second, my auntie Anne. Who was one of the first cohort of female clergy to be ordained into the Church of England, and who led churches in and around Exeter and Southwest England for many years. And finally, my Auntie Caroline, a gay rights campaigner and church minister who runs a church welcoming people from every walk of life in California and completed her PhD on the subject of homosexuality and the church. When I look at the three of them, there are qualities they share their resilience in the face of opposition their courage to stand up for what they believe and their desire to help others and to have a positive impact on the world i encourage us all and i very much include myself in this to bring these qualities into our own work and lives and of course today we're going to be hearing from some truly inspiring women so i will conclude by saying a very big thank you to all the achieving alumni involved in this event both our panelists and our moderator Thank you to the British Embassy Jakarta for organising the webinar and inviting me to join you, and I wish you all a fruitful and engaging discussion. Thank you. Thank you very much, Miranda, for the opening remarks. Terima kasih kepada Ibu Miranda Thomas yang sudah memberikan uh, pembukaan untuk acara kita hari ini, acara webinar kita hari ini. Ini yang uh, juga kita merayakan hari in, perempuan internasional. Nah, ini adalah uh, saat yang ditunggu-tunggu nih untuk teman-teman audiens semua. Kita akan masuk ke panel diskusi yang bertajuk "Achieving Gender Equality through Education" atau "Menggapai Kesetaraan Gender Melalui Pendidikan". Kita sudah ditemani oleh ibu moderator kita, Mbak Moderator kita bersama, Mbak Dokter Anike Novasi Giro, yang merupakan seorang aktivis hak asasi manusia yang sudah bekerja di bidang HAM lebih dari 20 tahun. Mbak Atika ini sudah bekerja dengan berbagai organisasi HAM, seperti Institute for Policy Research dan Advokasi Asian Forum for Human Rights and Development. Dan saat ini, beliau juga memimpin jurnal perempuan yaitu organisasi feminis yang uh, mempublish the first feminist journal in Indonesia. Dan banyak banget nih Mbak Atnika nih ya uh, list dari pengalaman beliau meniti karirnya sehingga bisa menjadi pemimpin seperti sekarang. Beliau juga seorang founder dan juga advisor di Lokataru Foundation sebuah NGO yang bergerak di bidang HAM pula, dan juga beliau sudah lebih dari 10 tahun mengajar di Postgraduate School on Diplomacy at Paramadina University. Mbak ke ini, uh, Shivening Alumni Indonesia di tahun 2006-2007, mengambil Master of Science di Social Policy and Development dari London School of Economics and Political Science atau yang sering disebut LSE. Dan kemudian dilanjutkan mengambil PhD di Social Welfare dari Fakulti of Social and Political Science di, di Universitas Indonesia di tahun 2018. Tanpa berpanjang cerita lagi, Mbak Atnika, silahkan saya panggil untuk uh, ke panggung nih ya, ke panggung ke spotlightnya. Silakan. Oke. Okay. Ya, terima kasih Mbak Raras. Uh, selamat siang. Rekan-rekan semua, para sahabat Chevening, para sahabat uh, British Council, uh, British Embassy di Indonesia dan Timor Leste, dan terima kasih untuk Miranda yang sudah memberikan sambutan jauh dari London. Uh, saya senang bisa apa membantu berkontribusi dalam acara kita dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Perempuan Internasional untuk perempuan di seluruh dunia. Um, hari ini kita akan mendengarkan uh, kisah cerita dan juga inspirasi dari tiga orang alumni Chevening yang semuanya perempuan uh, dan saat ini sudah berkiprah di berbagai bidang yang uh, sangat penting di dalam masyarakat ya uh, ada yang menjadi jurnalis ada yang menjadi apa uh, 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 tokoh uh, di di bidang hukum ada yang di bidang uh, perlindungan saksi dan korban atau psik psikologi dan pemulihan. Kita akan segera memulai diskusi, dan saya akan memperkenalkan ketiga narasumber yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya mau memperkenalkan. Terima kasih, screennya sudah dirubah. Yang pertama adalah Ibu Sukma Violeta. Saya panggilnya Mbak Sukma saja. Beliau adalah deputi dari Komisi Judisial Indonesia yang juga merupakan alumni Chevening tahun 1996-97. Ibu Sukma Violeta adalah pakar reformasi hukum, perempuan pakar reformasi hukum, dan saat ini menjabat sebagai deputi di Komisi Judisial Indonesia. Dia adalah satu dari lima nominasi yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo kepada Komisi Judisial kepada DPR pada tahun 2015. Ibu Violeta mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 90 dan gelar master dalam bidang hukum dari Universitas Nottingham di tahun 97 di mana saat itu dia menerima Chevening Scholarship Sebelum menjabat sebagai anggota Komisi Judisial atau Deputi, beliau adalah penasihat di Reformasi Hukum, tim penasihat Reformasi Hukum di Kejaksaan Agung Indonesia. Yang kedua adalah alumni Civening yang aktif di bidang jurnalisme, yaitu Citra Dia Prastuti, ini adalah juga teman saya kuliah di S1. Saat ini beliau menjabat sebagai... Pimpinan redaksi di KBR Kantor Berita Radio, beliau adalah chiefening alumni uh, pada tahun 2005-2006. KBR adalah salah uh, apa namanya Agensi radio pertama di Indonesia yang independen dan uh, apa menyiarkan uh, berita atau uh, tayang tayangannya uh, kepada lebih dari 500 radio lokal di seluruh kepulauan di Indonesia. KBR juga sudah berkembang menjadi radio dengan aplikasi on demand. Dan saat ini juga Citra aktif sebagai board dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau AJI. Dan sudah berkiprah di bidang jurnalisme selama lebih dari 15 tahun. Citra juga apa, aktif dalam bidang hak asasi manusia, termasuk meliput berbagai situasi hak asasi manusia di Indonesia, termasuk salah satunya ketika terjadi operasi militer di Aceh pada tahun 2003, di masa Aceh masih di dalam situasi konflik. Pada tahun 2005 lah Citra mendapatkan Chevening Scholarship, dan kemudian pada saat itu dia belajar mengenai Critical Media and Cultural Studies di SOAS di University of London. Uh, Citra juga pernah mendapatkan fellowship dari ABC Radio National untuk uh, memproduksi uh, short story uh, mengenai Eros, Mother of 25 Children, lalu juga pernah memproduksi uh, apa dokumentari uh, untuk uh, tentang Timur Leste, dan pada tahun 2018 Citra mendapatkan award Octavianus Poga Award dari Pantau Foundation atas keberaniannya dalam bidang jurnalisme. Narasumber yang ketiga ini juga luar biasa perempuan luar biasa alumni Civening yang saat ini menjabat sebagai uh, salah satu wakil atau pimpinan dari lembaga perlindungan saksi dan korban Republik Indonesia. Beliau adalah alumni Civening pada tahun 1996-1997. Uh, Mbak Livia, saya sering memanggilnya, adalah uh, salah satu dari tujuh komisioner Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, uh, tugas beliau di lembaga yang disingkat LPSK ini adalah untuk me apa, mensupervisi uh, pemenuhan hak dari korban-korban kekerasan seksual dan juga korban-korban uh, perdagangan manusia. Uh, Mbak Livia juga uh, salah satu pendiri dari organisasi untuk menangani korban kekerasan di Universitas Indonesia, yaitu Pulih Foundation, sebuah pusat pemulihan atas trauma dan juga pemberdayaan psikososial pada tahun 2002. Beliau lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1988, kuliah 1988 hingga 1994, lalu mendapatkan Chevening Award, Award dengan gelar kemudian MSc di bidang Psychological Counseling dari City University of London pada tahun 1997. Gelar terakhirnya adalah doktor di dalam bidang kesehatan publik atau public health dari University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Amerika. Sebuah dalam apa di bawah program East West Center Graduate Fellowship Award pada tahun 2009 sampai 2012. Nah, ini mengembacakan CV dari para narasumber kita saja itu sudah apa luar biasa sekali ya menginspirasi bagaimana perempuan jika diberi atau jika mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan, menuntut ilmu perempuan bisa berkiprah dalam bidang apa saja yang dia mau, yang dia mampu. Nah, tema itulah yang kita angkat pada E, peringatan Hari Perempuan Internasional 2021 yang digagas oleh Chiefening Indonesia dan Timor Leste. Bahwasannya pendidikan merupakan salah satu pintu yang penting bagi perempuan untuk dapat e, mencapai kesetaraan. Nah, kita menyadari bahwa akses terhadap pendidikan e, bagi perempuan di seluruh dunia dan juga di Indonesia masih timpang jika dibandingkan dengan laki-laki dan itu juga menyebabkan uh, akses perempuan terhadap karir terhadap pekerjaan juga masih timpang ya. Oleh karena itu kita ingin mendengar uh, dari ketiga narasumber kita pada siang hari ini seperti apa sih pengalaman mereka uh, sebagai perempuan di dalam pekerjaan, di dalam karir dan bagaimana pendidikan telah membantu mereka atau telah uh, mendukung dan bermanfaat bagi uh, perjalanan dan perkembangan karir mereka masing-masing. Untuk itu saya mau mengundang kita acaranya ngobrol-ngobrol ya mbak-mbakku para alumni dan para audiens yang menyimak kami di YouTube silakan nanti bisa mengajukan pertanyaan melalui chat room di di YouTube nanti ada Mbak Raras yang tadi menjadi host akan menyampaikan pertanyaan melanjutkan pertanyaan kepada para narasumber. Saya akan mulai dulu dari Mbak Citra ya. Nanti kepada kedua narasumber juga akan saya persilakan. Pertanyaan pertama untuk memancing diskusi dan sharing kita pada siang hari ini, saya ingin bertanya. Setelah lebih dari 15 tahun menjadi jurnalis, ya Mbak Citra, apa sih tantangannya sebagai perempuan untuk berkiprah di bidang ini? Lalu apa pengalaman yang paling berkesan yang mungkin bisa di-share? Saya yakin pengalamannya 15 tahun, setidaknya 15 pengalaman. Satu tahun satu aja udah banyak banget. Jadi nggak usah semuanya. Apa sih Mbak tantangannya, lalu pengalaman yang berkesan yang bisa diceritakan kepada para alumni lain dan juga para hadirin yang mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Saya berikan waktu 5 menit dulu, kalau boleh jangan sampai 10 menit supaya kita bisa ngobrol lebih lanjut. Terima kasih baik terima kasih mbak atnike untuk waktunya uh, kalau bicara soal tantangan di media itu uh, relatif masih cukup male dominated ya uh, wilayahnya gitu hmm. saya juga tergabung dengan uh, organisasi aji uh, ada juga amsi asosiasi media cyber indonesia itu juga uh, relatif masih sangat uh, male dominated itu bisa terlihat dengan mudah ketika rapat misalnya rapat itu ya yang lebih banyak yang laki-laki apakah lantas tidak memberi ruang kepada perempuan ya di aspek itu nggak bisa menyalahkan pada Amsi karena itu kan medianya yang masing-masing ya bagaimana kemudian uh, mereka mem, uh, menciptakan ruang juga kepada perempuan untuk uh, untuk me, untuk naik dan kemudian menduduki posisi manajemen yang uh, cukup tinggi gitu kalau uh, tantangan selain secara umum uh, masih uh, male dominated uh, sebetulnya mulai banyak juga kalau di uh, kelompok uh, di level pemimpin redaksi misalnya cukup uh, udah mulai ber, uh, banyak uh, perempuan yang menjadi um, pemimpin redaksi ada um, saya juga ikut di sebuah WhatsApp grup isinya teman-teman uh, sesama um, pemimpin redaksi perempuan dan ada dari TV ada radio ada online dan sebagainya dan itu jadi sarana kita untuk um, diskusi obrol atau sekedar yang, dari yang remeh-remeh sambil sembari juga sambil menguatkan sebetulnya kan karena uh, challenge-nya juga besar ketika perempuan ada di posisi pemimpin. Nah tantangannya mungkin uh, salah satu pengalaman menarik mungkin uh, ketika saya pertama kali um, jadi uh, pertama tahun saya jadi pemimpin reaksi tahun 2014. Uh, lalu kemudian Um, saya akan menunjuk, uh, memilih beberapa teman untuk kemudian menduduki posisi yang uh, ada di bawah saya persis gitu untuk koordinasi harian dan sebagainya. Kebetulan dua orang yang saya pilih, itu adalah perempuan, gitu. Uh, dan kemudian saya uh, sebetulnya sekedar bertukar pikiran saja dengan senior yang ada di uh, kantor saat itu untuk kemudian gimana. Um, Mas, sekadar mencari masukan aja karena dia senior saya di uh, kantor lalu kemudian salah satu responsnya agak cukup mengejutkan sebetulnya buat saya hmm. uh, karena nggak uh, apa-apa nih dodonya perempuan nanti uh, emosional wah <laughs> tenang aja udah hmm. hmm. biar gampang kita jawabnya gitu dulu aja ya, <laughs> gitu. Ya, ya. Uh, lalu overtime time memang uh, ada kendala ya bukan karena kendala emosional dan karena dia perempuan gitu tapi ada hal-hal lain gitu saya nggak mau mengadres sesuatu persoalan karena uh, gendernya gitu saya ingin mencoba um, melepaskan bias-bias itu sambil juga terus mendorong perempuan um, untuk berani kadang-kadang um, cuman sekedar ketika ada di male dominated world mungkin ya jadi kecenderungannya untuk Ah uh, ya udahlah, udah dia ngomong, diam, kita diam-diam aja. Bukan berarti nggak bisa kerja, bukan berarti performanya jelek, enggak gitu. Cuman ada yang berkecenderungan lebih seneng ngomong aja gitu dan kebetulan mungkin itu laki-laki gitu. Jadi uh, uh, ada yang namanya impostor syndrome kan. Itu kan juga sesuatu yang uh, harus diakui masih ada gitu, ragu-ragu sama kemampuan diri sendiri, nggak yakin dan uh, edukasi itu jadi salah satu pintu untuk menghalau impostor syndrome sind sebetulnya kan karena kita jadi punya punya sesuatu something to hold on to dan something to be proud of gitu dan itu namanya edukasi dan kemudian ini disupport um, oleh Shivening gitu jadi ini sesuatu yang kemudian bisa jadi pegangan juga gitu bahwa ada mungkin semacam justifikasi gitu ya bahwa oh kita kita on the right path kok itu udah benar kita kita nggak perlu ragu sama kemampuan sendiri buktinya ya, jadi ada sesuatu yang kemudian bisa jadi sesu pegangan bersama gitu jadi edukasi uh, shifting adalah salah satunya tentu saja uh, bisa juga edukasi lewat jalan-jalan uh, yang lain karena kita melihat juga kenyataan perempuan di Indonesia masih timpang seperti tadi Maatni kesebutkan aksesnya terhadap pendidikan terima okay. kasih. Oke, okay, terima kasih Mbak Citra. Ya, itu baru sedikit tuh ceritanya Citra. Kita tunggu nanti uh, dalam ini putaran yang berikutnya. Nah, selanjutnya saya mau meminta Mbak Livia. Uh, Mbak Livia sama seperti Citra, uh, kita ingin mendengarkan uh, paparan atau sharing dari Mbak Livia. Uh, Mbak Livia ini malah udah lebih senior dari Citra, lebih senior dari saya. Asam garam. Apa, menghadapi dunia yang masih bias gender dan timpang gender ini, seperti apa mbak pengalaman mbak Livia dalam berkiprah ya di bidang uh, psikologi maupun di bidang pemulihan trauma kekerasan dan lain sebagainya. Lalu bisa nggak diceritakan pengalaman berkesan ya selama perjalanan karir mbak Livia puluhan tahun ini? Silakan mbak. Baik, terima kasih mbak Nika. Ya, um, saya pikir ini ya um, memang. Women, we have to work triple hard to get where we are. Tiga kali lipat kita perlu untuk uh, break the glass ceiling. Jadi saya akan uh, bicara tentang tiga hal. Pertama adalah fokus, kedua achieve, dan tiga uh, being an empathetic uh, leader, gitu ya. Fokus uh -huh. dalam arti kata gini. Um, sebelum saya menjawab tantangan bahwa kita memang harus udah tahu tuh kita mau ngapain gitu dan mati kata kita eh, apa namanya kita benar-benar sudah punya cita-cita kan -cita. kalau orang dulu kan selalu bilang eh, gantungkan cita-cita setinggi langit gitu yeah. dan saya pikir penting itu untuk eh, perempuan bisa punya cita-cita eh, dan yang pertama kita gantung dulu Lama-lama kan, ya, ini kita harus membuat pathway-nya. Gimana kita bisa sampai ke titik itu, karena tantangannya banyak. Tantangannya banyak karena um, ada beberapa hal, um, kenapa. Di tahun 2021 ini kita masih bicara tentang ketidaksetaraan misalnya, mm -hmm. karena kita first of all kita harus fight the stereotypes. Tadi kan Citra juga bilang bahwa oh nanti emosional itu kita stereotypes bahwa women cannot be leaders, nggak ya. bisa mm -hmm. jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin tuh uh, gimana gitu. Bahkan kalau misalnya kita menjadi menjadi leader itu menjadi pemimpin pada saat kita uh, apa namanya bersikap asertif itu kan dianggapnya kemudian agresif, emosional gitu. dianggapnya, maksudnya, dan, ya. dan agresif gitu, emosional. nggak maksudnya nggak sesuatu yang kalau bosi, dibilangnya kalau misalnya kita uh, menjadi pemimpin dibilangnya bosi gitu, mm -hmm. Padahal, mm -hmm. uh, Jadi kita dilekatkan ini ya kualitas-kualitas yang yang seperti itu pada saat kita jadi pemimpin. Jadi memang pertama kita memang harus fokus dalam arti kata kita aim for the the main ini gitu. Uh, jadi jangan ter ter apa ya, tercepat ter derail gitu ya dari dari apa yang kita ingin karena uh, kita memang harus kacamata kuda, kita harus tahu apa yang dipilih orang mau ngomong apa. Ya so be it gitu. Dengan dengan cara gitu kita bisa untuk uh, melompati halangan-halangan hambatan yang yang ada itu untuk kemudian mencapai apa yang menjadi cita-cita kita karena pada saat kita mencapai cita-cita itu pun juga Um, kita kan akan uh, ini ya achieve tadi kita pada saat mencapai cita-cita yang berikutnya adalah gimana kita um, being an empathetic leader gitu gimana kita bisa reach out ke menjangkau orang banyak dan kemudian memotivasi supaya bisa memberikan yang terbaik gitu ya dan um, dan itu untuk kebermanfaatan banyak orang gitu jadi hmm. memang saya sangat percaya bahwa uh, karena we have to work triple hard, itu pendidikanlah. Itu adalah uh, cara bagaimana kita bisa menembus hambatan-hambatan um, itu, dan dengan pendidikan itu, kemudian kita bisa memampukan um, banyak lagi yang perlu dimampukan dan terutama di pekerjaan saya dalam bidang pemulihan dan korban kekerasan dan sekarang perlindungan saksi dan korban kita melihat bahwa banyak korban-korban yang kemudian bisa menjadi penyintas gitu bahwa kemudian pengalaman buruknya itu bisa ditransformasikan menjadi sesuatu yang yang bisa memotivasi menginspirasi um, orang banyak jadi um, saya pikir ini sangat penting ya pada saat kita berada di posisi pemimpin itu kita juga walaupun kita harus menghadapi tantangan yang sedemikian banyak tapi kita juga bisa kemudian menciptakan mengembangkan kebijakan yang pro ini pro perempuan misalnya kalau di LPSK tuh di tahun pertama sebelum satu tahun saya di sini itu mengembangkan tempat penitipan anak karena saya, kita lihat kan semakin biasanya kan piramida gitu ya di bawah sini kan banyak perempuan tapi kan semakin decision making pada akhirnya masih dikit ya dikit gitu kan dari tujuh komisioner dua perempuan dari dua belas tenaga ahli ada satu yang perempuan dari um, apa namanya di uh, eselon satu eselon eselon dua ada uh, satu perempuan jadi memang saya, saya melihat bahwa Bagaimana kita itu semakin semakin ke atas atau semakin dan dengan cara uh, kita punya kebijakan pro perempuan itu kita bisa uh, terus mendukung perempuan untuk te tetap berkarir. Oke, okay. uh, nanti kita dengarkan lagi lebih lanjut ya Mbak Livia. Terima kasih ya. atas sharingnya. Tapi itu benar uh, tadi uh, Mbak Livia dan Citra sudah menceritakan ada stereotip bahwa perempuan itu tidak mampu jadi pemimpin atau perempuan itu punya apa karakter yang emosional, baper dan lain sebagainya ya itu ada yang saya menemukan juga itu pada menjelang hari perempuan internasional itu uh, ada satu quote gitu ya uh, kalau perempuan asertif disebut agresif, kalau perempuan memimpin disebut bosi, kalau perempuan mengatakan kebenaran disebut uh, nyusain gitu ya menyusahkan gitu argumen-argumennya kalau misalnya dia bekerja terlalu keras dibilang, mendominasi. Dan e, kalau misalnya dia suka nanya yang sulit-sulit dibilangnya awkward atau apa aneh gitu ya. Tapi itulah namanya stereotype dan juga pendidikan tadi disebut citra bisa membantu perempuan untuk apa menyadari bahwa itu semua stereotype kita bisa jadi apa saja dan kita bisa e, mengembangkan kemampuan kita secara optimal. Nah, e, kita akan mendengarkan langsung juga sekarang e, kepada narasumber kita. Sebentar. Sebentar, ada masalah sedikit uh... ya uh, narasumber kita berikutnya adalah Mbak Sukma Violeta tadi sudah saya jelaskan beliau ada perempuan yang berkiprah di bidang hukum nah hukum ini termasuk selain jurnalisme adalah satu bidang yang sangat maskulin ya dimana perempuan itu menghadapi uh multiple barriers ya. Kalau tadi Mbak Livia bilang perempuan harus berkiprah atau bekerja keras tiga kali triple harder. Saya rasa di bidang hukum mesti wah berpuluh kali lebih keras ya menghadapi uh, maskulinitas dari hukum. Nah, kita akan dengarkan sekarang Mbak Mbak apa? Mbak Sukma seperti apa sih tantangannya menjadi perempuan di dalam bidang hukum dan lalu apa pengalaman yang mengesankan Mbak Sil, uh, Mbak Sukma yang bisa di-share uh, kepada Para alumni dan juga para hadirin yang mengikuti acara kita pada siang hari ini. kepada Mbak ya Baik, terima kasih. Salam untuk semua para alumni Cifening Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, baik Mbak Atika, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau terkait dengan dunia hukum, ini memang dunia yang keras ya, apalagi untuk perempuan. Yang saya perhatikan bahwa uh, di antara profesi hukum, misalnya kita melihat profesi hakim, itu profesi yang paling friendly dengan uh, dengan uh, apa ya uh, naturenya perempuan. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang hakim itu dia akan berada di pengadilan, kasuslah yang datang kepadanya. Dia melihat berkas-berkas, melihat uh, apa uh, keterangan dari saksi-saksi dan seterusnya, gitu ya. Kemudian memutuskan. Kemudian kalau profesi jaksa, jaksa perempuan itu tantangannya semakin besar karena jaksa itu dia harus ke lapangan, walaupun sudah memperoleh e, berita acara dari polisi, gitu ya, dia tetap harus mengkonfirmasi sehingga pekerjaan lapangannya itu sangat e, sangat banyak. Apalagi kemudian yang kedua dialah yang harus datang ke pengadilan dibandingkan hakim yang itu adalah kantornya. Jadi memang bagi jaksa itu jumlah perempuannya akan lebih mengerucut dibandingkan dengan hakim. Saya mohon maaf belum tidak menyiapkan uh, apa, jumlah uh, hakim perempuan dan jaksa perempuan. Ya. Tetapi bisa dilihat bahwa hakim perempuan itu kalau tidak salah sekitar 3.000 out of 9.000. Sedangkan jaksa mungkin di bawahnya mungkin setengahnya, sekitar 1.500 gitu ya. Dan untuk polisi tantangannya jauh lebih besar lagi. Polisi sendiri kan juga ada bermacam-macam, ada yang reserse, gitu, yang terkait pekerjaannya dengan jaksa dan dan hakim. Tapi ada juga kan yang di bidang intelijen, ada juga yang di bidang uh, anti terorisme dan sebagainya. Uh, walaupun hakim itu uh, sebenarnya uh, bisa lebih pasif dibandingkan jaksa, dibandingkan polisi perempuan, tetapi baik hakim maupun jaksa karena ini berada di lembaga pusat maka promosi dan mutasinya itu menjadikan mereka harus keliling Indonesia, se-Indonesia. Ini berbeda sekali dengan lembaga pusat seperti kementerian, misalnya kementerian perindustrian, kementerian kesehatan, dan sebagainya. Di sana PNS perempuan itu bisa dari tahun pertama sampai tahun ke-25, dia tetap berada di gedung yang sama, gitu ya. Akan tetapi untuk hakim dan jaksa tidak bisa seperti itu. Jadi banyak hakim dan jaksa itu memilih untuk tidak naik pangkat asal tidak ditempatkan di uh, tempat lain yang skalanya tuh nasional gitu. Bukan hanya perpindahan secara regional. Kemudian hal yang kedua yang saya lihat di dalam dunia hukum yang mencerminkan bias gender itu adalah dari segi implementasi dari ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi sudah banyak sekali ketentuan dalam undang-undang yang berusaha untuk untuk menjamin kesetaraan pada perempuan. Akan tetapi di tingkat implementasinya itu sedikit demi sedikit itu mulai ter, ter apa ya ter uh, uh, tidak seperti yang dimaksudkan di dalam undang-undang tersebut. Saya ambil contoh saja, ya. Misalnya, yang sekarang mulai marak adalah terkait dengan poligami. Seolah-olah poligami itu dibolehkan apabila ada izin dari istri pertama. Padahal undang-undang tidak menentukan seperti itu. Undang-undang mengatakan poligami tidak bisa terjadi apabila tidak pergi ke pengadilan dan memperoleh izin dari pengadilan. Apakah kita pernah mendengar ada uh, apa uh, sekian banyak orang yang poligami di antara yang kita baca di berita-berita yang pergi ke pengadilan untuk comply dengan undang-undang yang kita sepakati bersama karena undang-undang itu bagian dari kontrak sosial kita semua warga Indonesia. Nah, uh, dan kemudian pengadilan sendiri juga uh, tidak bisa menjangkau ke sana apabila memang orang tersebut tidak datang ke pengadilan. Begitu juga mengenai apabila sudah terjadi perceraian, pembagian harta bersama. Kalau kita bandingkan dengan di negara lain, pembagian harta bersama, apalagi apabila sang suami itu di satu tempat pekerjaan yang tetap gitu maka dengan sendirinya bagian dari gajinya itu pasti pergi ke rekening istrinya tapi kalau di Indonesia itu harus diajukan gugatan lagi apabila itu tidak diajukan gugatan uh, apa gugatannya ketika bersama-sama dengan perceraian dan kemudian kalaupun sudah ada putusan putusan itu mungkin di tingkat pengadilan tingkat pertama siapa tahu nanti banding siapa tahu nanti kasasi mungkin masih tiga tahun lima tahun lagi dan setelah ada putusan yang sifatnya tetap ya inkrah masih harus minta eksekusinya, nah, mungkin ada satu tahun lagi, dua tahun lagi dan sebagainya dan ketika itu sudah dilakukan mungkin saja kemudian dia sudah pindah tempat kerja atau rekeningnya sudah beralih atau uh, apa asetnya juga sudah sudah beralih. Nah tantangan tantangan dari segi hukum ini memang sangat besar. Uh, sebenarnya saya sangat mengapresiasi bahwa sepanjang perjalanan kita setelah merdeka di mana undang-undang di Indonesia itu lebih banyak yang memang untuk menjamin kesetaraan gender, menjamin hak-hak dari perempuan. Akan tetapi dalam implementasinya ini masih ada hal-hal yang tidak sempurna dan itulah yang menjadi pekerjaan kita semua kaum perempuan untuk terus mengawal agar yang memang menjadi hak perempuan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh negara itu benar-benar in place benar-benar dinikmati oleh perempuan Indonesia. Baik, oke. Okay. Uh, terima kasih Mbak Sukma atas sharingnya. Ya, jadi uh, tantangannya baik untuk mengembangkan diri sebagai seorang apa namanya uh, perempuan yang bergerak di bidang hukum dan juga mengubah hukum itu sendiri yang masih banyak yang bias, ya. Dan juga uh, kalaupun ada hukum yang sudah mengakomodasi uh, keadilan dan kestaran gender, tapi pelaksananya masih banyak sekali gapnya, begitu, ya, Mbak Sukma ya. Nah. Uh, kita uh, juga disiarkan secara live di YouTube uh, dan kami mengundang para audiens atau teman-teman uh, alumni atau teman-teman publik yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat atau pandangan kepada para narasumber bisa mengisi di chat room di YouTube dan Mbak Raras juga akan membantu kita untuk apa, menyampaikan jika ada pertanyaan masuk. Tapi sampai saat ini belum ada pertanyaan, jadi saya mau langsung bertanya lagi kepada ketiga narasumber pertanyaan berikutnya atau obrol obrol berikutnya. Nah tema kita pada siang hari ini kan adalah achieving gender equality through education. Jadi kita uh, meyakini bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk perempuan dapat hmm. apa, uh, uh, berdaya maju hmm. dan, dan menjadi setara di dalam masyarakat. Hmm. Uh, sejarah Indonesia juga uh, sudah menunjukkan ya perempuan-perempuan pendiri bangsa apa istilahnya founding mother kita dulu itu juga yang yang muncul dalam sejarah biasanya mereka menikmati pendidikan ada Ibu Kartini, Dewi Sartika ya, apa Rohana Kudus semuanya mendapatkan pendidikan sehingga pendidikan merupakan salah satu perjuangan utama sejak bahkan sebelum Indonesia berdiri hingga sekarang. Nah, Chevening itu memberikan ruang untuk uh, semua orang tentunya untuk menikmati pendidikan tinggi uh, di di UK atau di Inggris dan perempuan-perempuan uh, uh, Indonesia dan juga di dunia lain juga banyak yang mendapatkan kesempatan itu. Nah, saya ingin mendengarkan dari pengalaman uh, Mbak Citra, Mbak Livia, Mbak Sukma yang sudah menikmati pendidikan bahkan sampai pendidikan tinggi ya, istilahnya sampai S2, S3. Uh, apa sih uh, yang dirasakan bermanfaat dengan uh, pendidikan yang di yang pernah diterima itu di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan ya kita kan memimpin bukan cuma dalam pekerjaan tapi dalam masyarakat uh, dalam apa komunitas dalam apa demokrasi kita sekarang gitu bagaimana perempuan sudah semakin banyak tampil uh, bisa di share pengalaman atau kesan dan makna dari pendidikan bagi gender equality Uh, mungkin saya sekarang mau mulai dari Mbak Livia dulu. Boleh? Halo? Wah oh, Mbak Livia sepertinya frozen oh, ini. Masih frozen. Uh, masih, oh, masih uh, suaranya bagus tapi gambarnya... Atau saya mulai Mbak Citra dulu. Yang dari tadi stabil koneksi internetnya. Silahkan Mbak. Ini internet equality ya. Iya. Yeah. <laughs> uh, kalau dari uh, pendidikan ketika... Uh, bisa bersekolah di Inggris dengan bekal beasiswa. Shivening ini uh, tentu saja ada exposure ya yang uh, tak ternilai gitu ya harganya. Ketika kita bertemu uh, dengan orang lain, sama-sama uh, menimba ilmu, berdiskusi um, dengan level yang berbeda, dengan aura yang berbeda, dengan uh, kegagapan yang berbeda juga gitu. Mm -hmm. Waktu itu kan uh, saya sekolah setelah sekian lama absen sekolah gitu kan. Jadi uh, yang tadinya mikir bahwa ah ya bisa lah ya nulis gitu ya nulis bahasa Inggris oke okay, gitu tapi begitu bikin paper terus di uh, profilnya banyak banget tuh kayaknya waduh ternyata enggak ya <laughs> gitu. jadi um, tapi kan itu pengalaman itu kan menempa juga ya pengalaman baik buruk itu kan juga menempa jadi um, exposure terhadap pengalaman-pengalaman baru itu tak ternilai dan itu sesuatu uh, pengalaman yang sangat berharga dari uh, ketika bersekolah di Inggris dengan bekal chevening. Setelah itu yang kemudian terasa juga sangat kuat adalah... Exposure lain di level networking gitu. Mm -hmm. Jadi kita bertemu teman baru ketika di... Kembali ke Indonesia lantas oh ternyata dia ngerjain ini oh ternyata dia ngerjain itu jadi sesuatu yang bisa kemudian kita kolaborasikan bersama gitu jadi um, apa ya kita menciptakan ruang-ruang kolaborasi baru ruang-ruang pertemuan baru dan itu bisa terjadi kan karena kita punya kesamaan nih saat ini kita punya kesamaan yaitu uh, sebagai alumni shifting gitu uh, tapi yang pasti bekal utamanya adalah um, exposure kita terhadap hal yang baru di luar yang selama ini uh, kita rasakan gitu. Bekerja oke, okay. berorganisasi oke, okay. tapi ketika kita dicopot dari rumahnya di sini, lalu dipindah ke tempat lain, itu kan juga membawa gegar budaya dan gegar-gegar lainnya yang itu juga mm -hmm. membantu kita untuk tumbuh, sebetulnya sebagai manusia mm heeh. -hmm. Ada nggak uh, uh, apa ya satu pengalaman dari pengalaman bersekolah di Inggris gitu yang kemudian bermanfaat sekali ketika Citra uh, kembali ke Indonesia dan mengembangkan karya di bidang jurnalisme? Pengalaman yang spesifik yang berkesan? Um, dulu Soalnya. sebetulnya ketika sejak hari pertama saya uh -huh. di London itu memang langsung bikin blog itu hmm. karena saya orangnya pelupa sekedar hmm. cuman pengen e, nulis supaya nggak lupa dan enggak ngulang-ulang cerita udah gitu aja baca aja hmm. gak <laughs> usah cerita sama yang ini cerita yang sama cuma cerita itu ceritanya sama gitu jadi nulis di blog dan kemudian e, blognya sih Ya nggak gimana-gimana amat ya gitu cerita pengalaman sehari-hari aja gitu. Uh, tapi kemudian pada momen tersebut lagi booming juga buku traveling gitu. Jadi kemudian ada penerbit yang uh, menjadikan blog itu menjadi buku-buku uh, judulnya Suke dan kemudian memang jadi cerita ringan uh, soal uh, uh, bagaimana seorang Student yang berusaha survive di London yang super mahal itu uh, dengan stipend yang segitu-gitu aja <gitu>, gitu. Jadi itu jadi jadi cerita-cerita yang menarik aja gitu. Mungkin juga memberi gambaran lain um, ketika orang lihat oh ini sekolah di luar negeri wah gitu kan. Tapi ya, sebetulnya ya. ada struggle-struggle lain yang harus dihadapi ya. sehari-hari gitu. Uh, itu kemudian membawa saya pada pengalaman. Oh menulis, menulis itu jadi sesuatu ada, ada afirmasi gitu ya ketika menulis uh, orang baca jadiin buku gitu. Jadi itu sesuatu yang kemudian uh, saya lakukan terus sekarang gitu. Uh, saya sekarang me, uh, lebih sering mengupdate blog yang lain. Saya punya banyak blog <laughs> sebetulnya uh, yang sekarang lebih banyak diupdate soal pengalaman selama kanker payudara. Saya Kanker payudara sejak 2016. Jadi dari situ menulis nulis aja ikut perawatan ini pengobatan ini caranya gimana kemo itu rasanya apa dulu ketika saya belum kanker saya juga nggak tahu kemoterapi itu diapain sih sesungguhnya kita gitu, apa yang terjadi itu nggak tahu gitu ya ternyata dari menulis itu kemudian orang juga jadi dapat informasi dan dari situ Ya ada re rewarding kan ketika menulis lalu kemudian ada orang membaca dan memberi apresiasi gitu. Jadi um, itu salah satu dampak lain yang um, mungkin langsung nggak langsung ya soal shifting tapi kemudian uh, saya merasa bisa menyalurkan sesuatu lewat menulis itu. <tuh> Itulah kenapa Citra menjadi jurnalis, dan saya tidak. Dia apa yang ada di kepalanya? Ditulis <laughs> ya, memang pengalaman Citra luar biasa. Ya, saya juga tahu Citra adalah seorang survivor kanker payudara. Nah, kemampuan dia di bidang jurnalisme membuat dia bisa membagikan pengalaman personalnya menjadi pengalaman publik yang bermanfaat untuk perempuan dan juga orang lain. Ya, Citra, ya. Uh, ya uh, thank you kepada Citra. Uh, nah, saya kembali ke Mbak Livia yang uh, screen sudah hidup kembali. Ya Mbak Livia sama seperti Citra, saya ingin uh, bertanya kepada Mbak Livia uh, manfaat konkret yang Mbak Livia rasakan ya dari pendidikan tinggi yang didapatkan uh, khususnya pengalaman waktu belajar di Inggris yang membantu Mbak Livia dalam pekerjaan, dalam karir gitu yang sebagai seorang perempuan bisa di-share kepada kita siang hari ini. Silakan Mbak Uh, Mikrofonnya uh, belum di... Lupa, ya. Ya. Lupa. <laughs> ya. Um, ya pertama saya mau ini bilang, apa namanya, Citra keren banget, you are a true warrior. Um, terus menebar manfaat ya. Saya oh, pikir itu sangat membutakan keberanian. Uh, thank you for sharing. Um, ya kalau saya memang dari awal itu, pada saat mengisi formulir gitu, itu memang mau menulis Menulis bahwa saya ingin membuat counseling center. Begitu. Jadi kebetulan um, saya waktu itu um, kalau di zaman dulu itu enam tahun. Jadi kuliah itu 6 tahun untuk lulus jadi psikolog. Kalau sekarang kan dibagi empat tahun dulu baru 2 tahun ngambil profesi. Nah kalau dulu tuh uh, bahkan orang bisa kuliah bener-bener lama banget untuk lulus jadi psikolog gitu. Uh, apa dan nggak nggak bisa setengah-setengah SPSI -setengah atau apa nah habis uh, 6 tahun di UI terus kemudian saya pikir nih saya pingin mengembangkan practicing degree ini gitu jadi makanya saya mencari course uh, uh, waktu itu kan juga sambil mengisir formulir, formulir uh, cimending itu yang practicing degree dan saya kemudian mengecek ternyata yang uh, practicing degree yang uh, apa namanya accredited by the British Psychological Society itu um, hanya sedikit dan salah satunya adalah di City University ini yang uh, apa namanya akreditasinya baik dengan BPS dan rupanya itu untuk uh, apa namanya untuk to be a practicing counseling psychologist itu kita mm. perlu punya jam terbang. Jadi waktu itu persyaratannya adalah 150 jam praktek. Dan saya akhirnya mendapat tempat praktek di di LSI, gitu uh, di tempatnya aku saya. Iya. <laughs> tetangga, <Yeah>. tetangga Saya <tuk> di Primary Health, <tuk> health University of ya. London. Saya di puskesmas. Ah ya 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 ya. Di ya, belakang kan ya? Yang di belakangnya di belakang itu dan terus kemudian saya praktek 150 jam di sana dan menurut saya itu menarik ya karena saya kemudian belajar tentang how to deal with um, suicidal people who have suicidal thoughts karena kan banyak misalnya kan uh, kita tahu ya London tuh kan very grey gitu tadi kan Miranda juga bilang welcome apa stay high from greetings from uh, grey London itu ya. <laughs> ternyata mempengaruhi um, kesehatan mental uh, uh -huh. ini students kan, nah apalagi kalau misalnya datangnya dari negara-negara tropis, uh -huh. dari uh, Indonesia ya, kita, ya. Dari, uh -huh. ya dari misalnya kalau dari Amerika itu misalnya dari Florida, dari Spanyol, uh -huh. Uh -huh. jadi banyak yang selesai, dan apalagi udah stres, stres harus dalam bahasa lain, tadi uh -huh. kita bicara soal bahasa lain gitu dicoret-coret, coret coret gitu terus. Uh, jadi misalnya di beberapa klien saya itu udah mau lompat di depan cup, jadi rubang, iya, iya. sebelum itu hmm. sebelum ke Holborn, itu kan cupnya si Alice kan Holborn ya, ya, itu dia mampir dulu juga ke, ke Puskesmas hmm. dan kemudian ya terus bilang, uh, Miss, I, I, I think I'm going to jump. Uh, uh, jump gitu kan Kan waktu itu kan juga Aduh stres juga pas really you're gonna jump Tapi kan kita nggak bisa Really you're gonna jump gitu ya uh, Oh oke okay, gitu um, Apa namanya What are you Jadi maksudnya kita mencoba Untuk mendengarkan dia Alasannya apa Dan akhirnya kita menunda-nunda tuh Kita berhasil menunda-nunda Supaya dia nggak yang Hari ini Tapi besok misalnya Saya akan beri tugas Untuk datang lagi Jadi itu menurut saya Salah satu pelajaran yang penting banget tuh saya apa namanya belajar yang dalam multicultural context gitu oh, yang iya. klien yang tidak orang Indonesia iya. dengan cultural ways of thinking apa segala macam dan ternyata banyak hal yang universal yang bisa kita temukan gitu. Nah, selain 50 jam 150 jam praktek di LSI um, Puskesmas LSI itu uh, kita juga diberikan 40 jam personal terapi. Jadi sebelum kita ngurusin orang lain, basically kita harus mengurus diri kita sendiri. Yeah. Kita harus paham gitu, kenapa sih kita mau jadi practicing uh, psychologist gitu? Jangan sampai kita punya trauma-trauma masa lalu yang belum selesai, akhirnya nanti kemudian kita malah bikin orang bukannya pulih, malah jadi membangkitkan malah orang kita orang. yang sakit dan, ya. Uh, 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 uh. Jadi masuk dan orang lain jadi orang lain pulih. Jadi memang uh -huh. akhirnya itu. Terus saya pikir tuh juga juga uh, saya ngambil yang Jungian um, psycho analytical yung, yang Jungian yang benar-benar on the couch gitu, benar kayak di buku-buku textbook psikologi gitu dan saya merasa ini luar biasa. Yang paling pedes hanya harus bayar sendiri. Gitu. <tuh> <tuh> ya. Kan <laughs> ya, ya, ya. Nah, bayangin yang 40 jam ya satu, ya, ya. satu jam aja berapa? Anyways, uh, sebagian tuh dibantuin oleh Cibening sih. Soalnya kalau bisa bayar sendiri ya, hmm, mm -hmm. gitu. Nah, terus uh, saya juga sempat kemudian dapat short, short course, short course, mm -hmm. Cibening short course di, uh, di, um, di University of Ulster tentang mm. uh, management of peace. Dan itu uh, waktu itu mendapat um, apa namanya dosanya social psychologist yang ini Mary apa namanya Mary Fitzdev dan itu dia waktu itu sempat juga kerja um, membuat buku untuk British Council yang uh, sempat kita terjemahin juga tentang bagaimana mem membangun uh, apa namanya perdamaian antara dua dua kubu yang berkonflik seperti kan di di uh, Irlandia Utara kan mm -hmm. kan uh, apa namanya ada dua kubu yang berkonflik dan sebagainya jadi memang menurut saya uh, apa yang saya pelajari itu benar-benar kemudian saya terapkan uh, di dengan me uh, mendirikan yayasan Puli begitu di tahun 2002. Jadi tahun ini akan masuk ke tahun ke-19 di mana kita mengembangkan dua macam dua macam ini. Jadi yang satu adalah tadi pemulihan trauma yang sifatnya adalah lebih individual um, apa namanya? couple atau keluarga. Dan yang lihat lagi ada pemulihan yang berbasis komunitas. Yang saya belajar di di di, di Ulster itu, dari itu bagaimana kita kemudian mengembangkan uh, apa namanya? pendekatan yang bisa pemulihan secara komunitas. Oke, terima kasih Mbak Livia pengalaman yang luar biasa dan kelihatan ya manfaatnya untuk Indonesia kan waktu Indonesia pasca 98 itu banyak konflik juga ya horizontal di di negara kita termasuk Citra juga yang kemudian meliput apa konflik di Aceh pada saat itu ya. Nah, sekarang kita ke Mbak Sukma. Mbak Sukma sama seperti kepada Mbak Livia dan Mbak Citra apa manfaat pendidikan yang Mbak Sukma peroleh ya khususnya pendidikan tinggi dan juga pengalaman belajar di Inggris bagi uh, karir kehidupan perjalanan uh, apa uh, karir di bidang hukum yang Mbak uh, Sukma jalani selama ini bisa di sharing kepada kita siang hari ini. silakan Mbak Sukma uh, mikrofonnya belum Mbak dinyalakan Oke. Pengalaman sekolah di Inggris saya waktu itu di uh, University Nottingham University ya. Saya memilih di sana karena memang saya fokus pada environmental law begitu. Jadi uh, tidak semua universitas menyediakan modul yang yang terkait dengan hal itu. Karena saya berasal dari LSM yang bergerak uh, dulunya di LBH Jakarta itu Lb Jakarta, lbhi, ya, itu kan uh, semua isu yang terkait HAM diadres di sana, dan kemudian ada yang ada di isu HAM-nya. Betul, ada yang di isu perburuhan, ada di isu wanita, eh perempuan. Saya ambil isu lingkungan. Nah, uh, ketika di sana, saya mendapatkan satu uh, modul yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, gitu, di Indonesia, belum pernah ada orang bicara mengenai hal itu, yaitu uh, clash antara trade and environmental protection, gitu, mm. ya nah itu sesuatu yang benar-benar benar-benar baru begitu ya dan ketika saya pulang gitu ya itu pemerintah Indonesia memang sedang bersiap-siap untuk menghadapi WTO WTO Ministerial Meeting di Seattle itu tahun 1999 saya pulangnya kan tahun 9 tujuh ya mm -hmm. Jadi ketika persiapan pun begitu ya saya jadi punya kesempatan untuk banyak membantu baik teman-teman NGO maupun pemerintah Indonesia untuk memberi pemahaman mengenai hal tersebut gitu. Uh, biasanya kalau pemerintah itu uh, tidak juga ingin agar isu trade itu diutak-utik juga dengan isu uh, environment protection karena justru di, dianggap penghambat. Mm -hmm. Di sisi lain teman-teman uh, LSM ingin hal, -hal tersebut benar-benar menjadi consideration bagi pemerintah Indonesia ketika kemudian uh, apa, uh, nego di uh, WTO, mm -hmm. uh, Ministerial Meeting tersebut. Dan ternyata uh, apa pertemuan tingkat tinggi di Seattle tersebut itu dalam tanda kutip gagal karena ada demo demo yang luar biasa dan yang lucunya tuh begini di Indonesia pada saat itu baru saja demo tentang reformasi uh -huh. kemudian sudah Presiden Soeharto sudah turun dan kemudian diikuti lagi demo untuk menuntut sidang umum eh, sidang istimewa begitu ya jadi di Jakarta saya bertemu dengan demo setiap hari begitu ya begitu sampai di Seattle, ia ya ketemunya dengan demo juga gitu. Jadi ternyata ya, treatmentnya ternyata sama saja gitu, Bahkan Kalau di sana mungkin karena banyak uh, apa pimpinan negara lain, jadi akhirnya National Guard langsung turun dan seterusnya. Nah, akan tetapi apa yang saya pelajari di, di, di Inggris itu, itu ternyata langsung bermanfaat uh, ketika pulang ke Indonesia. Kemudian hal lain yang juga langsung memper, uh, menghasilkan manfaat itu begini kan tidak lama setelah saya pulang itu ada era reformasi begitu reformasi itu macam-macam tuntutannya termasuk reformasi hukum gitu. jargon-jargonnya kita sudah kenal tetapi akhirnya apa yang harus dilakukan nah itu memang uh, memang harus ada diskusi-diskusi uh, dasar yang harus di, di apa di, di, di ini ya dilakukan gitu Nah, jadi waktu dulu itu pokoknya yang diminta uh, apa uh, adalah orang-orang yang pokoknya yang speaking dan reading dalam bahasa Inggrisnya itu sudah not an issue gitu. Siapa 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 Ya sudah. Saya sebagai uh, memang sudah lama ada di LSM ya dengan sendirinya uh, tergabung dengan uh, isu uh, reformasi hukum. Dan akhirnya memang kemudian saya masuk ke lembaga yang uh, yang merupakan bagian dari uh, kerjasama Indonesia dengan International Development Agency, jadi dengan UNDP, dengan dengan AUSAID, dengan USA dan seterusnya. Uh, pengalamannya adalah misalnya waktu di uh, UNDP, waktu itu uh, ada dibuat program Good Governance yang besar gitu, itu namanya Partnership for Governance Reform in Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang pernah bekerja sama dengan Partnership. Uh, itu menarik sekali bahwa karena apa hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan itu justru benar-benar bisa kita wujudkan gitu karena ada kerjasama antara pemerintah dengan kementerian dengan kementerian dan lembaga dan dengan international agency ini dan kita orang-orang Indonesia ini tapi juga uh, uh, bisa ber, apa, menjadi bagian juga dari international agency tersebut itu bisa menjadi jembatannya Sebagai contoh ya contoh ketika KPK dibentuk Undang-undangnya sudah ada. Pembentukan KPK dimulai dengan seleksi calon uh, anggota KPK. Itu cuma di dalam undang-undang disebutkan bahwa seleksinya terbuka dan sifatnya partisipatif uh, dan accountable. Itu apa maknanya gitu? Hmm. Nah, dalam hmm. hal itu kita bisa punya kesempatan untuk bekerjasama dengan Kemen Hukam, karena pada saat itu panselnya ada di sana dan kita bangun bersama gitu. Caranya tuh A, B, C, D dan seterusnya. Jadi per, uh, diperkenalkan tentang penelusuran track record itu sebelumnya tidak pernah terpikirkan di kementerian manapun gitu ya di lembaga manapun di Indonesia bahwa untuk memilih uh, pejabat publik itu harus benar-benar fokus pada isu, uh, isu track record. Kita kerjasama dengan LSM, kita kerjasama dengan teman-teman media. Wah itu uh, menarik sekali ya. Dan kemudian uh, juga saya jadi sempat membantu jaksa yang akan ditempatkan KPK itu yang seperti apa? J Bukan jaksa yang ditunjuknya saja oleh Jaksa Agung gitu, tetapi jaksa yang melalui proses dan proses proses, proses seleksinya juga transparan, akuntabel, partisipatif gitu ya. Begitu juga hakim ad hoc tipikornya, hakim-hakim yang akan ditempatkan di pengadilan gitu ya, termasuk sampai di Mahkamah Agung yang uh, dia khusus dia adalah orang luar, dia bisa saja mantan pengacara, dia bisa saja dosen dan sebagainya yang dia akan menjadi hakim dan khusus menangani perkara-perkara uh, korupsi. Nah proses seleksi yang benar-benar berbeda ini yang kemudian kita kita apa kita gali bersama kemudian kita tuliskan sebagai pengalaman dan akhirnya ternyata masuk di dalam pasal-pasal di dalam undang-undang. Dalam hal ini undang-undang komisi disial, karena komisi disial di mana saya sekarang berada itu mempunyai uh, kewenangan untuk melakukan seleksi calon hakim agung. Jadi uh, yang tadinya apa ya proses yang tadinya itu merupakan uh, apa diskusi dengan berbagai pihak akhirnya bisa menjadi bagian dari undang-undang dan sekarang justru menjadi uh, pedoman bagi komisi Judisial dalam melaksanakan seleksi calon hakim agung ya sesuai dengan yang selama ini yang kira-kira 15 tahun yang lalu sudah di uh, apa sudah digali bersama dirumuskan dan diterapkan oleh teman-teman uh, LSM dan juga dengan Uh, dengan dukungan dari International Development Agency. Jadi uh, itulah uh, manfaat yang langsung kelihatan ya setelah uh, menjalani uh, higher education di UK. Oke, okay, terima kasih uh, Mbak Sukma. Nah ini ada sedikit pertanyaan pendek, tapi karena kita juga sudah mau uh, apa hampir tiba pada penghujung acara Obrol-obrol kita pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan uh, pertanyaan dari alumni, salah seorang alumni kita Nurhuda Ismail dan CAAI. Uh, apa kira-kira yang bisa narasumber uh, apa, sarankan atau tips ya dari mbak-mbak uh, sekalian kepada perempuan muda yang sedang meniti profesi di bidang yang sama seperti uh, para narasumber? mbak sylvie mbak mbak livia mbak uh, Sukma mbak citra ya apa sih sarannya untuk perempuan yang masih muda kalau kita kan perempuan setengah matang kita belum tua setengah matang masih akan punya cita-cita lagi ya. silakan uh, dari uh, mbak livia dulu sekarang uh, saran dan sekaligus closing statement ya untuk diskusi kita pada siang hari ini mungkin kira-kira dua menitan gitu dua tiga menit uh, mikrofon mbak Iya, menurut saya tipsnya adalah ini. Tadi saya mendengarkan eh, apa yang dipaparkan teman-teman eh, alumni di sini. Itu saya merasa bahwa kita punya kesamaan ya, bahwa ternyata kita tuh eh, kita semuanya menggeluti masalah human rights ya, gitu masalah ham gitu dalam eh, tentu saja dengan eh, perspektifnya dari segi jurnalisma hmm. kalau. Um, kemudian mbak kalau mbak Sukma kan memang dari segi hukumnya kalau saya kan juga kemudian antara psikologi itu pemulihan tapi itu kan juga hak atas pemulihan itu kan adalah uh, human rights gitu terus kemudian kalau mbak Atmika kan dari lokataru dan kemudian jurnal perempuan yang mengangkat banyak hal ya uh, saya juga sempat beberapa kali terbit maksudnya men menuliskan untuk jurnal perempuan dan menurut saya Uh, luar biasa. Ini sebenarnya apa yang uh, kita bisa uh, berikan tips ya buat si para perempuan muda? Menurut saya adalah itu um, fokus. You have to focus. Jadi memang we have to know what you want to do gitu. Dan sekarang kan banyak kalau misalnya kita ada tes bakat minat, kalau misalnya dari segi psikologis ya. Kalau kita masih belum paham dari dari muda tuh kita misalnya sudah 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 bisa mulai uh, kemana kita mau pergi. Terus kemudian kita benar-benar harus punya uh, mengumpulkan jam terbang karena mau gimana pun experience makes the difference gitu ya. Mm -hmm. Kita harus punya jam terbang sehingga kita bisa uh, apa namanya mencapai tujuan kita dan Uh, pada akhirnya ya memang uh, ada hal-hal universal yang that you have to keep ya yaitu, yaitu you have to be kind, be empathetic gitu mm -hmm. untuk mem memanusiakan manusia dan kemudian eh uh, saya pikir pada saat kita bermimpi untuk membuat satu perubahan itu ya ya pendidikan adalah satu satunya tadi yang disebutkan oleh Miranda the power of education will transform lives and i think um i think that's itu ya yeah. it has to be in the core of us gitu kita itu intinya ya kita miliki mm -hmm. di mana kita benar-benar percaya bahwa uh, melalui pendidikan ini kita bisa mengubah lebih banyak hidup dan semoga kita terus bisa um, saling menebar kebermanfaatan ke kebermanfaatan untuk banyak pihak terima kasih terima kasih Mbak Livia uh, berikutnya saya mau undang Mbak Supma untuk uh, pasaran kesan untuk para perempuan generasi muda dan uh, closing statement dari Mbak Sukma silakan Mbak. baik kalau soal sarannya uh, ada dua hal yang pertama adalah dari segi substansi jadi um, agar mem, apa ya menyediakan waktu untuk benar-benar memahami substansi yang memang uh, itu merupakan uh, apa atensi dari siapapun anak-anak uh, muda ini kalau sekarang kan tidak ada kendala lagi, bisa lihat semuanya di internet, bisa cari semua apa, bahkan ringkasannya pun juga ada gitu ya. Iya. Nah, yang penting adalah ini akan mengarah kepada konteks Indonesia, konteks untuk mengarah kepada apa solusinya begitu. Sebab kita ini sekarang sudah terlalu crowded, terlalu bising untuk membicarakan tentang masalah, masalah lagi, besok masalah lagi, padahal sudah waktunya untuk fokus kepada solusi-solusi, dan tentu anak muda juga sudah harus memandang masa depan itu. Bukan penuh masalah, tetapi yakin bahwa ada solusinya. Saya sudah baca di sini, di situ, dan yang kedua juga bukan hanya membaca literatur. Akan tetapi banyak menghadiri mungkin Pertemuan-pertemuan seperti ini Sekarang tuh kan webinar ada di mana, mana ya Jadi itu sangat memudahkan beda sekali Dibandingkan dengan zaman kita dulu Apalagi zaman saya dan Mbak Livia Yang pergi ke UK 25 tahun yang lalu Tepat 25 tahun yang lalu Can you imagine? Yang kira-kira kalau misalnya harus Ada reading list gitu ya dari dosen uh -huh, uh -huh. Ada 15 materi Itu kita datang ke perpustakaan Pertama cari buku kemudian fotokopi sendiri, kemudian bacanya nanti waktunya juga mungkin sudah habis gitu ya. Tiba-tiba besok sudah ada reading list yang berikutnya gitu. Kalau sekarang itu sudah tidak ada sama sekali. Dan kemudian yang ketiga adalah uh, join dengan kegiatan-kegiatan uh, ya apa? Kalau misalnya itu adalah uh, inginnya uh, join dengan NGO maka dengan uh, NGO karena sekarang NGO itu dan semua lembaga itu terbuka berkomunikasi dengan publik ya, terutama setelah pandemi ini ya. Jadi ini sebenarnya blessing in disguise yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda sekarang. Dan apabila tertarik untuk menjadi ASN gitu ya, saya perhatikan bahwa di komisi judicial zaman saya dulu jarang yang mau jadi ASN. Oh sekarang rupanya ASN itu adalah orang-orang terbaik dari dari kampusnya dan kami yang sudah separuh baya itu melihatnya luar biasa. Mereka cepat sekali memahami Uh, segala hal. Nah, dengan tiga hal itu saya yakin anak-anak uh, muda itu bisa menyalurkan idealismenya uh, dengan berbagai uh, selain yang tiga hal tersebut, tapi juga dengan apa ya? Medianya itu banyak sekali. <tuh> bukan hanya SN, bukan hanya NGO, bahkan bisa saja seperti Mbak Mbak uh, Citra ya, bikin blog sampaikan semua pemikiran-pemikirannya, idealismenya itu bisa di, di, dibaca oleh banyak orang yang menginspirasi banyak orang. Jadi <tuk> uh, tetap semangat buat anak muda karena semuanya sudah dimudahkan, harus jauh tiga kali, sepuluh kali lebih baik daripada kami-kami yang sudah old crack ini. Jangan bangun kalau nggak matang, Mbak. matang. Kita menuju kematangan <tuk> yang paripurna. Kita, kita proses. Iya. <tuk> <tuk> Oke, okay, Kita tetap Mbak. berjiwa muda kok. Iya. Kita uh, uh, tua secara wisdom, sudah tua Oke. Oh, Oke, okay. oh, oh. okay. uh, uh, Mbak Citra sekarang untuk closing statement dan juga saran untuk generasi muda yang uh, sudah di generasi 4.0 nih. Tadi Mbak-mbak Livia dan Mbak Sukma generasi 1.0 Kita 2.5, dua setengah. <laughs> Oke, silakan Mbak Citra. Uh, aku mau point out juga tadi yang disebut yeah. sama Mbak Livia sama Mbak Sukma bahwa ada similarity di antara alumni alumni Shivening ini karena uh, seperti yang tertera di formulir dulu, gitu kan? Mm -hmm. Kita harus berbakti kembali, gitu yeah. kan? Mengabdikan yeah. lagi, mengaplikasikan lagi mm -hmm. segala macam dan mm -hmm. sedikit banyak itu pasti juga bersentuhan dengan bidang-bidang uh, human rights, gitu. Yeah. Uh, lalu yang dari Mbak Sukma tadi adalah soal uh, bagaimana kemudian kita mencoba mencari solusi-solusi itu gitu dengan apa apa yang kita bisa lakukan di wilayah kerja masing-masing gitu. Nah kebetulan saya di media, lalu kemudian salah satu yang kemudian menjadi dorongan dari KBR adalah soal humanisme, soal kemanusiaan, bagaimana kesetaraan itu kita coba aplikasikan dalam bentuk konten-konten yang diproduksi oleh KBR. Salah satu yang dikembangkan oleh KBR adalah podcast. Podcast ini kan sesuatu yang lagi hype nih di tengah hmm. anak muda. Jadi itu jadi tools kita juga untuk uh, edukasi, uh, reach out uh, dan engage juga dengan uh, anak muda yang uh, menikmati podcast, supaya pendengar podcast juga nggak cuma yang hore-hore aja gitu, tapi kemudian juga dapat sesuatu yang uh, lebih meaningful gitu, yang oh, okay. lebih um, lebih tepat gitu untuk uh, bu kita butuhkan bersama gitu. Salah satunya oh, misalnya saya coba uh, memberi contoh uh, ada podcast yang diproduksi oleh KBR, judulnya Love Bus. Love Bus itu dibikin dengan cita-cita kita mau bikin podcast tentang human rights gitu. Tapi kalau bilang ini podcastnya human rights nggak ada yang ngeklik gitu kan? Ini apaan? gitu. Yeah, yeah. Jadi kita perlu bungkusan sesuatu yang lebih lebih soft yang kemudian orang yang mungkin nggak tertarik human rights atau tidak merasa itu penting palingnya nyobain dulu deh gitu. Karena itu kemudian kita membungkusnya dalam Pembicaraan soal cinta dan narasumber-narasumber uh, yang kami uh, hadirkan di podcast Love Bus itu adalah uh, banyak dari kelompok minoritas seksual gitu. Jadi dari situ kita mencoba melihat teman-teman um, ini sebagai ya manusia gitu. Kadang-kadang mungkin di kehidupan nyata kita jarang ketemu gitu ya. Mungkin nggak semua orang punya teman gay, nggak semua orang punya teman lesbian, Gak semua orang ngerti apa itu aseksual gitu segala macam. Tapi ketika mendengar sendiri dari orangnya cerita apa strugglenya, bagaimana dilemanya, apa yang dihadapi, itu memberi perspektif yang berbeda gitu kan terhadap mereka gitu. Kadang-kadang kan, kalau di media uh, tadi Mbak Sukma point out masalah terus ya yang dikasih gitu kan nggak ada yang ngasih solusi nah dari sini mungkin nggak necessary memberi solusi ya tapi kemudian memberi sesuatu yang berbeda dan memberi perspektif bahwa uh, in mereka teman-teman ini adalah ya manusia juga yang perlu kita treat secara setara kedudukan mereka di mata hukum adalah sama juga gitu jadi ini sesuatu yang perlu kita highlight tanpa kemudian Uh, sambil kita, coba kita Reach out ke teman-teman yang lebih muda yang pakai podcast sebagai tools gitu jadi uh, podcast sebagai tools ini juga sesuatu yang mungkin bisa dipertimbangkan uh, juga oleh teman-teman di uh, NGO atau pergerakan aktivisme lainnya karena itu adalah uh, tools yang lagi diminati anak muda jadi bisa Pakai barang yang sama lah, gitu kira-kira. Tapi kemudian kita pakai materi yang lebih, um, lebih sesuai dengan uh, misi dan cita-cita uh, podcast lain yang diproduksi KBR Adalah soal mental health, gitu. Kami bekerja sama dengan komunitas Into the Light, uh, bikin podcast namanya Disco, diskusi psikologi. Uh, itu jumlah playnya juga uh, cukup tinggi karena uh, kami dan um, Into the Light punya kesamaan bahwa. Um, mental health it's a big issue is a serious issue dan jangan jangan google sendiri deh kalau misalnya ada problem gitu memang harus seek professional help gitu. Jadi itu sesuatu yang kita campaign lewat podcast kira-kira begitu. pesan yang lain adalah semangat cemongot kok bahasa sekarang ya. ah, udah gak Semongko cemungut ya, lagi. Atuh. Susah mengejar kekinian. Oke, kekinian terima kasih. Masa. Terima kasih Citra. Betul, kita udah sempat ngobrol juga tentang podcast ya. Jadi memang bukan cuma pengetahuan yang harus terus dikembangkan. Medianya juga ya kita perlu adaptasi ya untuk generasi muda juga. Ini kalau saya siaran di tempat Citra, saya diberi hadiah karena tepat waktu untuk menyimpulkan diskusi. Uh, jadi uh, terima kasih kepada uh, ketiga narasumber yang apa, inspiring ya. Uh, memang tadi sudah disebutkan ketiga narasumber kita pada hari ini memperlihatkan bagaimana pendidikan khususnya pendidikan tinggi telah mengubah perempuan tetapi juga mengubah masyarakat. Karena perempuan yang mendapatkan akses terhadap pengetahuan dan pendidikan, dia bisa berkontribusi untuk mengubah masyarakat dalam arti yang positif, menjadi lebih baik. Bocoran buat para audiens, pertanyaan untuk scholarship chipping itu ada dua yang tadi sudah disebutkan oleh para narasumber. Yang pertama, fokus. Artinya apa? Kalian harus tahu 15 tahun lagi kalian mau jadi apa? Itu ada pertanyaannya. Itu kayaknya masih sampai sekarang ya, Mbak Rowena, Mbak Raras. Yang kedua, kalian akan ditanya, apa keuntungannya bagi masyarakat ya kalau kalian orang Indonesia apa untungnya bagi masyarakat di Indonesia dan juga global barangkali kalau anda diberi beasiswa nah itu silakan diresapi dan dimaknai bagi yang ingin mendaftar kenapa aku jadi kapnya iklan jadi, pening. tapi emang itu betul-betul uh, ya jadi makanya nggak heran kalau ketiga narasumber kita yang hadir para hari ini merepresentasikan hasil dari pertanyaan itu semua pertanyaan reflektif yang kita juga kalau kita menjadi lebih baik, maka kita juga harus bisa menyumbang kepada masyarakat di mana kita hidup. Dengan demikian, kita tutup diskusi atau obrol-obrol pada siang hari ini dalam rangka Hari Perempuan Internasional 2021. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Mbak Livia, Mbak Sukma, Mbak Citra, dan kepada Cifni yang sudah mengorganisir acara ini. Dan saya kembalikan acara ini kepada yang menjadi empunya acara, yaitu Mbak Raras dan Mbak Rowena. Silakan. Terima kasih banyak, Mbak Atnika, Mbak Livia, Mbak Citra, dan Bu Sukma yang sudah berbagi datang hari ini ke acara webinar kita dan berbagi pengalaman serta uh, tips dan juga berbagi cerita uh, suka dukanya menjadi perempuan modern Indonesia yang kemudian meniti karirnya dari bawah sampai akhirnya sekarang sudah menjadi pemimpin dan bahkan teman-teman, walaupun sudah jadi pemimpin, challenge itu masih ada ya masih terus ada uh, di, di dunia modern kayak gini. Nah, tadi sambil bridging juga nih mbak Nika sempat ngobrol soal, se yeah. sempat sebut soal uh, Shivening Scholarship. Nah, mungkin teman-teman atau audiens yang sedang menonton di YouTube mungkin pengen tahu apa sih Shivening Scholarship itu? Shivening Scholarship itu adalah beasi program beasiswa untuk S2 ke U universitas di Inggris dan dibiayai oleh pemerintah Inggris atau disebutnya Foreign Commonwealth and Development Office. Nah, setiap tahun basis program beasiswa ini kami buka sekitar bulan Agustus sampai bulan November. Jadi silahkan mengunjungi YouTube channel kami di sini banyak sekali video mengenai tips dan triks bagaimana sih pendaftarannya bagaimana cara uh, sukses gitu ya untuk mendapatkan beasiswanya dan juga bisa ke website kami di www.shivening.org. Nah, untuk mengakhiri acara webinar kita hari ini uh, saya akan menyelayangkan sebuah video tentang apa sih sebenarnya Shivening itu, apa sih siapa sih yang dicari oleh Strengthening uh, scholarship. Akhir kata, terima kasih kepada para narasumber kita hari ini. Terima kasih kepada audiens yang mungkin sedang menonton uh, pada siang ini ataupun yang menonton nanti rekaman ulangnya. Uh, ha Selamat Hari Perempuan Internasional, terus jaga kesehatan dan bahagia selalu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Our precious oceans were being destroyed. So I had an idea. Women didn't feel safe in their own neighborhoods. So I had an idea. They said my dream of going to Mars was not possible. So I had an idea. I couldn't read or write because their school was completely destroyed during the war. So I had an idea. Poverty was creating disharmony in my community QI plus people in my country were being denied their human I rights. wanted to erase the stigma divorced women faced I wanted to see more women pursuing careers in people law people in my country lacked affordable ideas. connecting can. young people around the world is essential for global peace so I have an idea if you believe in working together to create a better World. I have an idea.